Halo, jadi kembali lagi di Business Channel. Oke, di depan kita sudah ada laptop Lenovo IdeaPad 3, dan di sini kita buka semua boardnya dan kita buka covernya, dan ada tambahan hard disk-nya ataupun bisa dipasang SSD ya, ukuran 2,5. Selanjutnya di sini ada upgradean RAM yang tertutup dengan heatsink seperti ini ya. Bisa ditambahkan RAM DDR4 seperti ini teman-teman. Dan pastikan untuk membukanya ini dibuka, dilepas dulu semua konektor baterainya. Selanjutnya kita buka untuk SSD-nya. Uniknya ini SSD yang pendek ya, ukuran 22 x 42 mm. Dia menggunakan sambungan untuk biar bisa di-screw. Dan di sini kita akan mencoba ya teman-teman ya. Kita mencoba ganti dengan SSD yang lainnya. Dia menggunakan M.2 NVMe teman-teman. Ukurannya seperti ini. Jika tanpa dipasang tanpa menggunakan sambungan akan seperti ini ya teman-teman. Akan berbatasan dan tidak bisa dipasangkan ya teman-teman, harus menggunakan sambungan seperti ini. Nah, sambungannya seperti ini teman-teman agar bisa terpasangkan. Selanjutnya kita akan coba menggunakan SSD yang langsung tanpa menggunakan sambungan, apakah bisa ya teman-teman ya. Jadi kita bisa mengupgrade-nya sesuai kapasitas yang kita inginkan. Untuk SSD-nya dia menggunakan M.2 NVMe ya teman-teman. Di sini M.2 NVMe, dan untuk ukurannya ini di bawaannya Lenovo ini dia menggunakan 22 x 42 mm seperti ini. Dan dia menggunakan penyangga. Jadi penyangganya ini digunakan untuk penguncinya ya teman-teman. Dan kita bisa menggantinya. Kita bisa menggantinya dengan SSD M.2 NVMe juga yang ukurannya 22 x 80 ya teman-teman, atau 2280. Ini SSD M.2 NVMe, contohnya ini ya saja. Ini mereknya Phenom. M.2 NVMe 2280. Kita coba pasangkan teman-teman. Dia muat atau tidak. Dan untuk di sini portnya, slotnya ini NVMe ya. Jadi harus dipasangkan NVMe juga. Kita pasangkan seperti ini, kemudian sudah sesuai teman-teman, ukurannya sama. Jadi kita bisa pasangkan dengan SSD M.2 NVMe yang 22 x 80 mm teman-teman. Bisa kalian coba untuk teman-teman yang punya laptop Lenovo seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita screw ya teman-teman, tanpa menggunakan penguncinya ini. Jadi ini tidak dipakai. Dipakai kalau kita menggunakan yang SSD yang ukurannya 22 x 42 mm seperti ini. Kemudian kita coba hidupkan teman-teman. Kemudian kita coba hidupkan dan kita masukkan ke BIOS ya teman-teman ya. Sorry, kita matikan dulu. Kita masuk ke BIOS, tekan tombol F2 teman-teman. Deteksi ya, Phenom M.2 NVMe 2280 seperti ini.